Pinaka Wewidangan Seni Banjar Puaya Reng Desa Batuan Gianyar, kasobantu kerajinan merupa Barong Wiaden Tapel. Ageng yani pengarse kerama majang Tapel Wiaden Barong, ngawinan seniman Irika Mawah ngeruruh lakaran mekarya Tapel Wiaden Tapakan Ide Batara. Saking dumun Banjar Puaya Reng Desa Batuan Gianyar, sampun kasub pindah ke sentra pengrajin topeng, Wiaden Rambut Tapakan Barong Utawi Rangde. Risa jeroni ngeruruh lakaran sanai merupa kambing, para pengrajin seni Irike ngerauhang saking dura Bali. Rambut taler ngangen lakaran bulu kambing Wiaden Jaran, sehe topeng ipun ngangen lakaran taru pule. Kepala Dusun Puaya Wayan Mustika Mausang, sangkaning ageng nyane pengarse kerama majang topeng, sanai mangkin pengrajin topeng mewah ngeruruh lakaran pemekas taru pule. Tapi mali taru pule ketahipun wenten ring setre Wiaden Genapingit sanai siosan. Sangkaning punika, para pengrajin ngeruruh lakaran saking dura wewidangan utawi ngelungsur melarapan antuk pemargin upacara. Jadi yang menjadi kendala yaitu sudah tentunya bahan baku seperti material kayu yang khusus untuk membuat topeng. Karena tidak semua kayu bisa dibuat untuk menjadi topeng. Nah disinilah kendalanya. Sebab tidak hanya di Banjar kami saja yang memanfaatkan kayu, sebab kayu itu ada kayu khusus yang dipergunakan untuk membuat topeng. Satu seperti kayu pule, kayu sanat. Nah, untuk kayu sanat, tidak kami saja sebagai konsumen kayu sanat, juga di tempat lain juga ada, mungkin dibuat kerajinan yang lain-lain bentuknya selain topeng. Nah, sekarang khususnya kayu pule, itu kayunya memang ada, akan tetapi itu tidak di sembarang tempat, sebab kayu pule itu tumbuhnya itu di wilayah-wilayah sakral seperti kuburan, pura dalam. Sangkaning mewah nyanyi ngeruruh lakaran, mejantan dados pikobet majeng para seniman. Antuk punika para seniman kabuatang mangde presiden ngeruruh lakaran sanesiosan. Trimaja Miwah Winata, Bali TV.